Let's rock and roll. 난 눈을 맞추고 Just feel the rhythm roll. 없는 애인데 맞춰 없는 애인데 맞춰 Go on and everybody follow. 3 Bersokok bersamping, segak berseri, berbaju kurung, anggun jelita. Majlis Aidilfitri meriah sekali bersama kita meraikannya. Majlis pada hari ini bertujuan untuk meraikan Aidilfitri selepas sebulan kita berpuasa. Bersama saya, Hazlina Betty Hamzah dalam majlis sambutan Aidilfitri 1444 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi. Maafkan jika ada yang terasa selama banyak 8 stesen makanan yang disediakan pada hari ini. Jom bersama saya singgah ke stesen-stesen makanan. Nyalakan pelita, pamerkan di tepi pagar. Lebaran sudah tiba, lebaran makin terasa. Hiaskan halaman anyaman, ketupat gantung pada langsir. Sedia penuhkan balang kuih, tanda kasih dalam sapu duit. Berabu di rumah sudah pindah, rumahku syurga ku syurga indah. Maaf aku pintar kalau ada salah silap di haluan tingkap. Ramai datang melawat, tak perlukan alamat, jauh ku doa selamat. Bersama saya hari ini ialah Tuan Haji Abdul Rahim Bir Barmawi, Pengetua Semsha, yang pertama kali bersama-sama dengan warga Semsha menyambut jalinan kasih Aidilfitri. Terima kasih Cikgu sudi bersama TV PSS pada hari ini. Boleh Cikgu kongsikan perasaan Cikgu melihat suasana raya di Semsha pada hari ini? Baik, pertama kali terima kasih kepada PSS TV. Selamat Hari Raya, maaf saya batin untuk semua seluruh warga Semsha tahun 2023. Memang ini adalah kali pertama sebagai pengetua saya menyambut Hari Raya bersama pelajar dan seluruh warga Semsha. Memang saya sangat rasa teruja sangat dengan sana yang begitu meriah dengan pelajar-pelajar berpakaian pakaian raya, dengan guru-gurunya bersama dengan pelajar, dengan jemputan ibu bapa dan sebagainya. Itulah, sangat teruja, sangat seronok. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cikgu. Perasaan Ustazah pada hari ini? Saya rasa berasa-rasa panas ni. Saya duduk bakar loceng ni daripada pukul berapa Kerja saya asyik lari je, tak dekat kat sini. Ni je yang rajin yang tinggal hingga ke saat akhir. Sekian. Kasih. Pekerja ni tak ada apa-apa nak cakap ke? Pekerja? Ada banyak kerja yang paling setia. Loceng paling sedap. Sate tak sedap. Sate tak sedap ni, kita tanya sate pula. Pekerja-pekerja sate. Loceng kata lah sate tak sedap, betul ke? Tak, sedap-sedap. Sebab ada ayam dia jadi sedap. Eh, begitu. Kita tanya Cikgu Nurizam, Cikgu. Saya yang nak. Bagi Cikgu, loceng atau sate yang sedap Cikgu? Oh, loceng lagi sedap. Sebabnya. Loceng ni asalnya daripada Sieh. Jadi Sieh tu sepatutnya dengan Kelantan. So, jadinya kan, makan ni ialah makanan seimbang. Ada rasa manis-manis, pedas-pedas. Memanglah sedap lah. Sate pun sedap. Sebab tu makan tradisi masyarakat kita Melayu kan. Yang istimewanya, oi macam mana? Ni bubuhlah kuah dia, tak ada kuah tak boleh. Kan? Special. Ya Allah. Review. Tengok sedap saya cikgu. Hilap bibit. Okey. Nampaknya kemenangan telah ditentukan. Sati kalah lah macam ni. Mari kita bertanya kepada cikgu paling popular dalam sekolah. Apa perangai perasaan cikgu pada hari ini?
hari ini? Ya. Hari ini sangat gembira sebab sangat meriah. Tapi tolong nak datang ke sini ya, Pihun Sumnya. Terima kasih. Oh, baik cikgu. Kami dah datang lah cikgu. Apa perasaan hari ini? Saya sangat bahagia hari ini sebab dapat jumpa crush saya handsome. Tak nak bagi jauh siapa raya ke? Selamat raya kepada semua lah kat sekolah Putoffo ni. Lepas tu semua. Seronok juga sebab cikgu-cikgu ramai datang. Cikgu dunia. Panggillah ramai-ramai, makan bihun setahun ni je. Apa perasaan adik hari ni? Happy. Gembira lah, gembira sebab dapat spin time dengan kawan-kawan. Selamat Hari Raya Aidilfitri.